Oke, welcome back my brother. Balik lagi bareng saya di channel Game Bintang Timur, channel yang bahas putar game tapi dengan cara yang santai. Seperti biasa, saya akan sapa kalian dulu dengan salam Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan sambung lagi di game program Network City ya. Jadi kita udah sampai di intro arts basin persainsen tense ya, sulit nyebutinnya. Jadi kita disuruh naiknya ke Chris Carson Street. Enter Queen Mode ya. Oh, jadi kita disuruh gunain gue. Terus jadi disuruh membidik ya. Jadi kita dikasih goyang sana. Kita disuruh membidik ini ya. Ada dua untuk reload ya. Sudah empat yang membidik tadi. Bukan wall hop ya. Boleh buka manual hook di sini. Mungkin seperti itu ya. Tiga. Stand, naik, keluar, and cross L3 ya. Yang seperti ini ya. Jadi kita udah kita selesai. Jadi kayak harus mengisi seperti itu ya. Jadi kita di cash tahu. Jadi ini untuk melihat tipsnya, kita bisa unlock yang bagian garis seperti ini ya. Nah ini
perutku dan meledak. Sudah mereka lambat seperti ini. Oh, kita press L2 to pick up object. Oh, jadi kita disuruh melempar granat ya. Jadi kita bisa arahin dengan main cross R1 seperti ini. Lah ya, yang 3 di sana, tinggal 2 di sini. Jadi ini untuk menggunakan granat ya. Oke, tempat area itu udah clear area di sini. Itu belajar untuk melempar granat. Kita akan lihat sini lagi. Tips ingat dulu L3 to in to not process arm ya. Menargetkan seperti ini ya. Jadi mesti dituju dan ulangi merah itu ya. Electron to blue. Santai ceritanya, jadi jangan ditembak itu. Jadi kita yang ditembak. Jadi kita slow motion ya. Object destroy extra target. Jadi untuk itu kita bisa klik yang tiga ya. Nah itu ini arahin pistol ya. Kalau yang satu itu untuk auto fokus. Saya jadi ini kayak latihannya ya, kayak gini itu. Nah ini exit ya, jadi intro art version test itu udah selesai di intro art ini ya. Kita
Galaxy Store. Nah ini jadi you reset the test. Jadi kita walaupun lifestyle kita destroy, jadi disini tes menembaknya. Jangan klik continue disini. Stand next to his elder and boss to enter. Disini adalah operation test masih ya. Ya sebentar dulu ya. Kita bisa klik L2 gini. Jadi accelerator atau gas kita bisa klik X ya. Kita bisa tekan bullet atau R2 ya. And background ya. Jadi disini kita usahakan jangan menabrak yang orang seperti ini ya. Jadi untuk mendengar sebelumnya kita bisa klik select. Jadi kita bisa klik ada satu. Kita bisa nambahnya dengan main mobil ini. Sulit juga karena kita yang terlepon bumper ya. Objek Edward Pedestrian, jadi ini objek baru. Nah ini random banget, jadi kita harus atur kecepatan kita gitu deh. Sebenarnya ini main jadi polisi ya, jadi lantas ya ini. Jadi untuk hari ini kita bisa klik ketok.
udah keluar saya. Tuh monggo. Double shot. Cek duluan head, abstinya head, X time. Tripin test, jadi ini untuk tes minum dia ya. Ini ada skin lagi sini. Oh, for Christ's sakes, Terry, how hard is it to shoot a target? I want you to take him in the street and see if he can handle himself in plain clothes and deal with real perks. Do the whole drill. Otherwise, no shield. Comprende? Okay, boy wonder. Time to kiss your costume goodbye. Grab your street gear and pick up an unmarked cruiser at the garage. I'll meet you outside. Yo, I got your boy Wonder right here. Pas elevator itu akses garasi, jadi menuju elevator untuk garasi ya. Jadi kita tahan di sini. Jadi kita udah pindah ya dari intro art yang tadi ke intro art local and garasi. Jadi saya akan set atau saya akan sudahi videonya di sini. Kita akan sambung di video berikutnya dengan coba sampai sini. Jangan coba terus berubah satu ya. Oke, kiranya langsung di sini dulu video dari saya ini. Kita akan sambung di intro art lokal dan garasi. Lokasi dan garasi. Terima kasih kalian telah menonton. Thanks for watching. Salam game dan.